Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan merangkai atau merakit Crash Bidaman. Seperti janji saya sebelumnya, part 2 kali ini saya akan merakit Shade Wyvern. Ya, ini. Kemarin kita sudah merakit Wraith Pegasus. Ini bentuknya. Sekarang kita lanjut pasang yang satunya. Oh ya, ini boxnya kira-kira seperti ini tampak depan ya, cuma ada gambar Bidamennya, terus ada karakternya tampak kiri, tulisan Jepang semua tampak belakang, ada cara-cara memainkannya. Nah, ini bisa digabung guys, dua ini guys, nanti guys. Jadi ini bisa digabung sama yang ini nanti satunya. Lapa atasnya seperti ini ya. Dan ini masih ada harganya. Wow. 119.000. Tapi ini harga lama ya guys, ini harga tahun 2006 mungkin, atau kurang tahu saya. Sekarang harganya pasti sudah turun ya, karena ini mainan lama. Langsung saja kita buka. Wow. Sekarang bisa kalian cari di e-commerce dengan harga 40-an mungkin, 40 sampai 60 lah. Ini dia guys. Susah. Sudah kosong. Jadi yang didapat di paketan kali ini adalah ini. Ini apa yang namanya? Ya, plastik kitnya ya, nanti buat kita rakit. Nah, seperti biasa kalian akan mendapatkan satu buah bidama, peluru bidama, sama kayak kemarin. Dan ini stikernya ada di mana? Di dalam ini sebenarnya. Stiker. Oh ini guys, Wraith. Oh, Shade Wyvern. Oke, langsung saja kita mulai merakitnya ya. Pertama-tama kita ambil buku manualnya seperti ini ya. Ada step-stepnya. Step pertama kita pasang bodinya ya, kita buat bodinya, tangannya, kakinya. Step 2 kita buat barel atau senjata, moncong senjatanya. Oke guys, ini penampakan setelah kita pasang stikernya dan kita rakit tentunya ya. Penampakan dari Shade Wyvern. Ini bisa kita gabung dengan
bidamen satunya, yaitu Rev Pegasus, dengan cara mengaitkan ini ya yang ada di tangannya. Nah, ini penampakannya setelah kita gabung. Three, two, one. Be fight. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita akan tes shootnya terhadap objek. Yang satu belum jatuh ternyata, guys.